Pemirsa, ratusan pedagang pasar Ciracas, Jakarta Timur berunjuk rasa menuntut pencairan dana tabungan yang sudah tiga tahun tidak bisa dicairkan. Kerugian ratusan nasabah berkisar 6 miliar rupiah. 134 nasabah yang juga pedagang berunjuk rasa di kawasan pasar Ciracas, Jakarta Timur, Selasa siang. Para pedagang pasar menuntut pencairan dana tabungan mereka sebesar 6 miliar rupiah yang sudah 3 tahun tidak dapat dicairkan. Setahun lalu kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun belum ada perkembangan maupun penetapan tersangka terkait penggelapan dan penipuan uang nasabah pedagang pasar. Sementara itu, pihak koperasi tidak mau memberikan keterangan apapun terkait tuntutan pihak pedagang pasar.